السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين وإلهام الملائكة المقربين. يا حي يا قيوم يا رب موسى وهارون ونوح وإبراهيم ومحمد صلى الله عليه وسلم، أكرمنا بجودة الحفظ والفهم وارزقنا الحكمة وثبات الذهن والعقل والحلم والعلم والنجاح في الدنيا والآخرة بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يا رب العالمين. أما بعد، الحمد لله، syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dapat kita sama-sama pada pagi ini mendirikan sembahyang fardu subuh secara berjemaah. Kita berzikir dan berdoa, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala golongkan kita di kalangan hamba-hamba Allah yang bertakwa daripada terbitnya, daripada tenggelamnya matahari pada semalam hari sehinggalah terbitnya fajar, di antara waktu-waktu yang mustajabnya doa pada malam nisfu Syaban. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memakbulkan segala permintaan kita dan digolongkan kita di kalangan hamba-hambanya yang bertakwa. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, bulan Ramadan semakin tiba dan banyaklah borang-borang tahlil yang diedarkan di surau dan di masjid. Dengan teredarnya borang-borang tersebut, maka berlakulah kontroversi dan ramailah yang mempertikaikan, dan ada yang menyatakan perkara ini tidak syarak dan ianya adalah perkara yang perlu dilarang, dan ada setengah-setengah pula yang keluar dalam YouTube menasihatkan ustaz-ustaz ni supaya bertakwa kepada Allah. Dia pula nasihat orang supaya bertakwa, seolah-olah dialah ahli ibadah yang sebenar. Cakap-cakap tanpa ada rujukan, maka kita ketepikan. Pada pagi ini saya cuba memberikan penjelasan dan juga memberikan pencerahan berkaitan tentang kita mengupahkan orang bertahlil dan juga membaca Al-Quran, adakah ianya dibenarkan ataupun tidak. Terlebih dahulu saya merujuk dalam satu kitab yang masyhur di kalangan mazhab kita, Al-Imam Syafi'i, yang bernama Umdatul Mufti wal Mustafti. Umdatul Mufti wal Mustafti, inilah umdah, inilah di antara pegangan orang yang nak jadi mufti dan orang minta fatwa. Kita ini ada dua jilid yang dikarang oleh ulama yang alim, Al-Allamatu Jamaluddin Muhammad ibn Abdul Rahman ibn Hasan ibn Abdul Bari Al-Ahdal, seorang ulama daripada Yaman, lahir pada tahun 1277 dan meninggal dunia pada tahun 1352 Hijriah. Beliau telah menyatakan dalam kitab Umdatul Mufti wal Mustafti, tajuknya Mas'alatun Man Ustu'jira Litilawati Thalati Khatamat Ila Ruh Salasa. Seorang ni dia mengupah apa dia? Litilawati Thalasa Khatamat, iaitu membaca tiga kali khatam Quran kepada tiga roh. Mana khatam bagi pada roh ni, khatam bagi roh ni, khatam bagi roh ni. Bolehkah orang yang menerima upah ini dia baca sekali khatam, sekali khatam tiga-tiga roh sekali? Ini banyak berlaku. Contohnya, ada borang
iaitu khatam satu Quran ialah sebanyak 200. Jadi pelajar-pelajar ni ataupun tahfiz ni, dia khatam Quran dan pahala ni dihadiahkan kepada ada 500 nama, 500 nama. Yajus atau la yajus. Ya. Syekh menjawab, ustu'jira li thalathis. Ustu'jira li tilawati thalasi khatamat ila ruh salasah. Diupahkan kerana membaca 3 kali khatam kepada 3 roh. Faqara'a khatmatan. Dia baca sekali khatam saja. Wa ahda thawabahu lis-salasah, kemudian dia menghadiahkan pahala kepada 3 orang. Maka lam yubra bizalika, maka ianya tidak terlepas. Lam yubra bizalika, tak terlepas. Ma ihda'i thawabiha lis-salasah lil musta'jir ala qira'ati lahum, maka ianya tidak terlepas. Jadi orang yang menerima upah ni perlu amanah, perlu amanah, sebab dia sudah menerima upah. Kalau katakan borang tahlil itu ialah untuk tahlil, berapa tahlil? Kalau 100, 100. Kan? Seorang 100. Kalau ada nama 500, sampai ke subuh kena tahlil. Lepas sembahyang tarawih. Ustaz Elias tahlil, dia tulis itu edaran borang tahlil. Berapa nak tahlilnya? La ilaha illallah ni berapa? Sebab seorang RM10. Adakah dengan baca 100 itu dihadiahkan pahalanya untuk 500? Ada surau sampai 1,000 nama. 1,000? 1,000 nama. Adakah 100 yang kita tahlilkan untuk 1,000? Agak-agak berapa dapat seorang? Dia punya pahala 1,000 kan? Baca 100 kali tahlil, hadiah untuk 1,000 orang. Untuk si 1,000 orang ataupun 500, biasanya 500 ke atas. Jadi kalau kita nak mengupah, mesti ada syarat-syarat upahnya. Dia dibenarkan oleh syarak, yang dibenarkan oleh syarak. Ini yang disebut difatwakan oleh Syekh Musa Ibn Zain Ar-Raddad rahimahullahu taala, wa qala fi Tuhfah. Al-Imam Syekh Ibn Hajar Haitami menyebut dalam kitab Tuhfatul Muhtaj. So, ulama yang alim. Bukan ulama YouTube. Ulama yang alim. Ini bukan ulama YouTube. Ulama YouTube nak pakai, pakai. Tak nak pakai pun tak apa, sebab video ni marajik. Tanpa ada panduan syarak. Cakap atas angin, la yuqbal. Qala fi Tuhfah. Berkata Syekh Ibn Hajar rahimahullah ta'ala. So, ulama yang alim diakui oleh semua ulama dalam dunia. Memberi karamah, kemuliaan. Walau kana mayyitani fi qabri, sekiranya di dalam kubur itu ada 2 orang. Mana 2 kubur lah. Di dalam satu kubur ada 2 orang mayat. Fastu'jira ala an yaqra'a li kullin khatmatan, maka diberi upah membaca tiap-tiap seorang ialah sekali khatam. Li kullin, mana tiap-tiap seorang. Khatmatan lazimahu khatmatani, maka hendaklah membaca 2 kali khatam. Maknanya upah baca ni boleh, sebab Syekh Ibn Hajar menyebut dalam kitab Tuhfah membenarkan. Siapa pula kata tak boleh? Kalau begitu ustaz-ustaz ni jangan ambil upah haji. Kalau upah haji, berubut-ubut bersama ustaz ni, bersama syekh ni, bersama. Tapi bab tahlil apa semua ni, tak boleh. Tak boleh. Hadza gharib. Ini benda yang pelik. Lianna lafzal Quran maksudun. Kerana lafaz Quran itu adalah diketahui. Fa'idha syurita ta'adduduhu, apabila disyaratkan berbilang-bilang, wajibah. Maka hukumnya wajib berbilang-bilang. Kalau sekali khatam, ya sekali khatam. Maka borang tahlil ni perlu diperjelaskan, sebab ini termasuk dalam babul ujrah. Ini bab upah mengupah. Orang contohnya, kamu kena tebaskan kebun saya ini berapa, 1 ekar. Upah dia sekian. Kena maklum. Syurutul ujrah. Syarat ujrah mesti maklum. Ayyakuna makluman.
antakunal ujratu ma'lumatan. Mesti maklum. Maklum. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Addu'a ba'dal qira'ah wa ihda'is thawab li hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam. Selalu kita ila hadratin nabi. Ay uhdi hadha thawab li hadratin nabi. Adakah boleh kita berdoa selepas membaca ini dan menghadiahkan pahalanya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ini pun ramai orang petikai, boleh ke hadiah pada pahala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Qala fi tuhfah. Al-Imam Syekh Ibn Hajar menyebut kita tuhfah ma u'tida fi du'a ba'da al-qira'ah. Menjadi adatnya selepas iaitu pada doa selepas membaca ayat-ayat Quran ni. Siapa dan manja'ala thawaba dhalika, iaitu orang ni menjadikan pahala bacaan tersebut au mislahu atau seumpamanya muqaddiman ataupun muqaddaman ila hadrati sallallahu alaihi wasallam, iaitu dihadiahkan, ditujukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam au ziyadah fi syarafih ataupun ziyadatan fi syarafin nabi sallallahu alaihi wasallam, menambahkan kemuliaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contohnya doa selepas doa dalam kitab Barzanji, dia menyebut ziyadatan fi syarafin nabi sallallahu alaihi wasallam, menambahkan kemuliaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa hukumnya? Jaizun kama qalahu jama'atun minal mutaakhirin, sebagaimana yang telah disebut oleh ulama-ulama mutaakhirin, hukumnya harus. Bal huwa hasanun mandubun ilaih, bahkan ianya adalah sunat dan digalakkan. Ini Al-Imam Syekh Ibn Hajar Haitami rahimahullah ta'ala. Kerana sesungguhnya kita berselawat ke atas Nabi SAW juga menambahkan kedudukan Nabi SAW, sebagaimana hadis Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an berkata, kam aj'alu laka min salati, berapa yang nak ku lakukan kepada engkau wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada selawatku, sehingga Sayyidina Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an menyatakan keseluruhannya adalah untukmu wahai Rasulullah. Selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam menambahkan, boleh sampai kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan menambahkan kedudukan, apatah lagi kalau kita baca Quran, kita baca tahlil. Hadiahkan ila hadrat Nabi ay uhdi, kami ataupun nuhdi, hadiahkan pahala ini kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Dan begitu juga dalam kitab yang paling masyhur, iaitu Bughyatul Mustarshidin fi Talkhis Fatawa Ba'dil A'immah minal Ulama'il Mutaakhirin. Kitab Bughyatul Mustarshidin, iaitu karangan seorang ulama yang alim, As-Sayyid Syarif Abdul Rahman Ibn Muhammad Ibn Hussein Ibn Umar dengan masyhur Ba'lawi rahimahullahu ta'ala, mengarang satu kitab yang paling masyhur, iaitu yang bernama Bughyatul Mustarshidin. Dalam kitab Bughyatul Mustarshidin, beliau menyatakan satu tajuk masalah. Dia kata, awsa bitahalil 70,000 fi masjidin mu'ayyan. Seorang ni berwasiat. Ni ada orang kata, bila dah mati, boleh ke wasiat orang baca doa tahlil, baca tahlil dan sebagainya? Ya juz. Ulama sebut dalam kitab ni, awsa bitahlil bitahalil, seorang ni berwasiat, wasiat bila bapa meninggal dunia bacakan tahlil sebanyak berapa? 70,000, iaitu 70,000, fi masjidin muayyan, di masjid yang tertentu. Masjid mana? Contohnya Masjid Al-Azim. Jeffrey contohnya wasiat pada anak dia, bapa kalau meninggal dunia, gunakan duit peninggalan bapa ni buat tahlil di Masjid Al-Azim, tiap-tiap hari Jumaat. Contohnya dalam satu tahun 70,000, katakan. Kalau sekali barangkali tak boleh 70,000. 70,000, 70,000. Wa awsa lil muhallilin, dan dia berwasiat orang yang buat tahlil ini, bi ta'amin ma'lum, sediakan makanan. Sediakan makanan. Lepas tahlil ada jamuan. Fal mazhab adamu usul as-sawab bit tahlil illa idza kana 'indal qabri 'ala al-mu'tamad. Pandangan pertama menyatakan qaul yang mu'tamad tak sampai pahala.
melainkan dibaca di atas kubur. Maksudnya kalau tahlil kat masjid ni, la yasul sawab. Pandangan yang muktamad dalam mazhab Imam Syafi'i. Ini kalau nak ada memang hantarkan buatkan borang-borang ni berdasarkan pandangan yang disebut dalam kitab Buriyah ni, pandangan pertama la yasul. Mesti buat di kubur. Buat di kubur. Wa fi wajhin husuluhu mutlaqan. Tapi mengikut satu wajah, iaitu satu pandangan ulama-ulama Syafi'i. Qaul, pandangan Imam Syafi'i. Wajhun, pandangan ulama Syafi'i. Mana ada ulama Syafi'i menyatakan husuluhu mutlaqan, maka hasil atau sampai pahala ini sawa'un kana fil masjid wa fil qabar, fil qabri, sama ada di dalam masjid ataupun di atas kubur ataupun di mana-mana. Ini kita pakai pandangan wa fi wajhin. Wa huwa mazhabus salasah, iaitu tiga mazhab bersetuju. Sama ada mazhab Ahmad ibn Hanbal ataupun mazhab Hanafi ataupun mazhab Maliki. Sampai qabal qala ibn Salah radhiyallahu anhu. Syekh Ibn Salah seorang ulama yang terkenal dalam ilmu hadis, sehingga mengarang kitab Mustalahul Hadis, Muqaddimah Ibn Salah. Ulama hadis, bukan ulama sebarangan. Yang bagil jazmu binaf'in, sepatutnya memutuskan bahawa bacaan itu memberi manfaat. Memberi manfaat. Apa makna memberi manfaat? Sebagai juga pandangan Syekh Ibn Hajar rahimahullah ta'ala, menyatakan ianya mendapat manfaat. Manfaat, katakan nah, sekarang ni kita bagikan untuk seorang ialah RM10, dan pihak surau atau masjid ni pun announcekan, beritahu kita gunakan duit-duit tahlil ini untuk manfaat apa, iaitu duit bagi pengajar yang mengajar di surau ni ataupun di masjid. Kadang-kadang dengan collection tersebut boleh kita gunakan untuk pembelajaran selama 1 tahun. Surau-surau contohnya tak ada duit, maka dengan buat borang-borang ni, alhamdulillah pengajian boleh diteruskan. Ini manfaat nama dia. Manfaat. Maka Syekh Ibn Hajar rahimahullah ta'ala juga menyebut, barang siapa yang membaca Quran, kemudian contohnya orang yang baca Quran dan juga orang yang bertahlil ini tidak ada berniat disampaikan kepada si mati. Contohnya selepas kita semayang witir, tok imam terus tahlil. Yang bertahlil ni ada niat ke tak ada niat? Jeffrey ada niat. Sebab tok imam terus la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tak ada dia cakap. Sebelum kita tahlil, pahala ni kena niat sampai kepada si mati. Tak ada orang begitu. Oleh sebab itu disebut, ada ulama menyatakan bahawa sekiranya tidak berniat, maka tidak sampailah pahala. Tidak sampailah pahala. Melainkan dia berniat, Allahumma awsil sawaba maqra'nahu. Melainkan dia berniat, ya Allah, ya Tuhanku, sampaikanlah pahala apa yang telah aku baca. Sama ada berniat pada awal sebelum baca, ataupun selepas baca berniat. Okey. Ada pandangan yang disebut dalam kitab Buriyah, boleh berniat sebelum dan boleh berniat selepas. Ini kalau orang tahu. Yang tak tahu ni, budak-budak, orang muda semua, dia pun tak tahu. Tok imam baca doa, dia pun tak tahu. Adakah dia ketika baca doa, imam baca doa, dia aminkan, Allahumma awsil sawaba ma qara'nahu, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat radhiyallahu anhum, dan juga kepada roh-roh yang disebutkan tadi. Ataupun dia tak ada berniat. Jadi macam mana? Syekh menjawab, wa amma ihdarul musta'jil lahu fil qalbi sababun li syumulir rahmah idza nazalat ala qalbil qari. Bila si pembaca ini membaca, maka diturunkan rahmat. Oleh sebab itu
sekiranya dia tidak berniat tetapi yang mengupah tadi berniat. Al-mustajir yang minta supaya dibacakan tahlil, dia berniat. Tapi si pembaca tidak berniat. Macam mana? Maka Syekh menyebut bahawa dia tetap mendapat manfaat. Manfaatnya kenapa? Kerana dengan upah tersebut, upah tersebut dia gunakan berniat untuk memakmurkan surau dan masjid. Dan bila orang baca Quran dan baca tahlil, dia mendapat pahala. Maka pahala itu, pahala untuk memakmurkan, untuk memajukan masjid. Hadza, dia kata, ini juga manfaat yang akan merata keseluruhannya, sama ada kepada pembaca dan juga kepada yang memberi, yang mengupah. Tetapi kalaulah si pembaca itu memang berniat sungguh menyampaikan pahala, ini terlebih baik. Kalau dia tak berniat, macam mana? Ya, pahala Allah turunkan rahmat kepada si pembaca, dan orang yang mengupah tahlil ini juga akan diberikan rahmat oleh Allah Ta'ala. Kenapa? Kerana dia menyuruh dan melakukan kebaikan, di antara suruh orang baca Quran dan juga untuk memakmurkan masjid dan surau ini, Allah sampaikan kepada si mati. Ini pandangan mu'tadil. Pandangan yang kita ini tidak mengatakan, mudah-mudah mengatakan bid'ah, menyatakan tak betul, tak ada rujukan. Hadza kalam haba'an mansura. Kalam yang tidak ada rujukan dan juga seumpama debu-debu yang berterbangan. Ini rujukan kita di kalangan mazhab al-Imam Syafi'i rahimahullah taala, tetapi adalah terlebih baik kita menyatakan, kalau nak kita baca Quran, contohnya sebutkan nama-nama orang ni, kemudian kita baca Quran tadarus. Jadi kita kena tahu khataman Quran ini, adakah sekali khatam itu bagikan pahala ataupun satu borang, iaitu harganya ialah sebanyak RM200 untuk satu khatam. Kalau 500 kali khatam. Ini yang disebut oleh ulama-ulama Syafi'i, kerana ia termasuk dalam babul ujrah, bab al-ju'alah, iaitu dalam bab mengupah. Mudah-mudahan pencerahan yang ringkas itu dapat memberi manfaat kepada kita semua, muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Pagi ini kita meneruskan lagi pembahasan berkaitan tentang nisbu Syaban. Malam tadi kita menyambut nisbu Syaban, berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan doa kita diterima oleh Allah. Sebagaimana Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala juga telah menyebut bahawa sesungguhnya telah sampai kepada aku. Kata Imam Syafi'i, Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala menyebut dalam kitab Al-Umm, balaghana anna du'a'a yustajabu fi khamsi layal. Telah sampai kepada kami bahawa doa yang dimustajabkan oleh Allah Ta'ala, iaitu pada 5 malam, yang pertama Lailatul Jum'ah, iaitu malam Jumaat, wa Lailatul Adha, iaitu malam hari raya Adha, wa Lailatul Fitri, malam hari raya Aidil Fitri, wa awwal lailatin min Rajab, dan awal malam pada bulan Rajab, wa Lailatul Nisfi min Sya'ban, dan juga malam nisfu Sya'ban. Ini pandangan Imam kita Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala di dalam kitab Al-Umm, mana kita beramal malam tadi, sumber rujukan ada. Ada orang kata ini hadis dhaif lah apa semua. Hadisnya begitu banyak. Orang yang mempelajari ilmu hadis mestilah kita belajar, iaitu hadis ni dhaif tetapi saling kuat menguatkan. Ya'dudu ba'dan, menguatkan di antara satu dengan yang lain. Sehingga Imam Syafi'i sendiri menyatakan dalam kitab Al-Umm, seorang ulama yang alim, sehingga ada Musnad Al-Imam Syafi'i, menyatakan bahawa sesungguhnya 5 malam ni mustajab. Sehinggalah tabik fajar. Hadisnya yang kita nak sambung pada pagi ini, makasanya telah sabitlah di dalam berapa riwayat orang yang diharamkan daripada mendapat pada malam nisbu Syaban ini, mendapat maghfirah. Diharamkan daripada maghfirah pada malam nisbu Syaban sebab
barang yang dikerjakan daripada dosanya, iaitu yang pertama qatil, yang membunuh akan orang yang diharamkan membunuh pada syarak. Yang kedua arraf, iaitu orang yang mengkhabarkan khabar orang yang dahulu kala. Dan yang ketiga musawwir, orang yang membuat rupa haiwan dan jikalau tiada banding sekalipun seperti kuda bersayap. Jadi ini saya telah huraikan al-musawwir. Empat mazhab menyatakan kalau kita buat patung ataupun lukis satu objek yang sempurna. Adapun kalau kita buat objek tidak sempurna, maka ianya tidak termasuk yang disebut hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu Allah suruhkan tiup roh. Yang disebut oleh mazhab Imam Syafi'i sama ada potong kepala. Kalau kepala ni tidak bersama jasad, bermakna kalau dia hidup pun tak boleh hidup. Jadi mana-mana, kalau kita dulu mana-mana guru yang mengajar seni kan, dulu kita ni ambil tanah liat, bawalah tanah liat. Jeffrey ingat lagi tu, bawa tanah liat sampai sekolah penuh ni, kemudian ukirkan bentuk orang dan sebagainya. Kalau sempurna, dah ya jelas ya. Dululah kita, zaman kita sekolah dulu, bawa tanah liat ni, ukirkan bentuk orang. Kalau kita seorang guru, jangan buat begitu, sebab kalau sempurna akan diperintahkan oleh Allah Ta'ala meniupkan roh. Maka buatlah kepala sahaja. Orang ni buat kepala, orang ni buat badan. Ini yang disebut oleh para alim ulama. Kalau separuh, ianya adalah makruh. Tetapi kalau sempurna, maka ianya seolah-olah telah meniru apa yang telah diciptakan oleh Allah. Maka Allah perintahkan supaya dia tiup roh di akhirat besok. Tapi orang ni takkan boleh tiup roh apabila tidak dapat meniupkan roh. Maka Allah Subhanahu wa taala seksa. Sebab nama Allah yang musawwir, nama Allah al-musawwir. Dan seterusnya lagi, dan mudimuz zina, dan mudminul khamri, yang mengekalkan minum arak. Dan mudimuz zina, adama yudimu, mudim isim fa'il, mudimuz zina, yang mengekalkan zina. Dan aqun, aqul walidain, yang menderhaka kedua ibu bapanya pun tak dapat keampunan pada malam tadi, malam nisbu Syaban. Dan sahir, orang yang membunuh, orang yang membuat sihir akan orang, orang yang membuat sihir, ahli sihir. Ini nak buktikan sihir ni payah. Sehingga sekarang ni pun nak dipindah undang-undang, iaitu atas sihir ataupun elemen yang dimasukkan tentang sihir. Macam mana nak buktikan sihir? Membuktikan sihir. Memang wujud sihir. Orang ni contohnya menceraikan isteri dalam keadaan dia kata dia kena sihir. Macam mana nak tahu dia sihir? Mesti ada kepakaran yang diakui. Kadang-kadang orang ni dia berlakonnya. Dia kata dia kena sihir. Sekali kita lempang elok terus. Kena sihir, kena sihir. Lempang sekali. Jangan-jangan, saya okey. Ya. Saya okey. Kadang-kadang begitu. Dulu ada dekat mahkamah juga begitu. Tiba-tiba bila nak jatuh hukum, dia kena meracau-racau. Meracau-racau. Lari semua, pendakwa lari, penguasa pun lari. Ustaz Syukri, ada orang ni yang meracau. Dia kata masuk, kena rasuk. Saya cakap, betul kau kena rasuk? Kena rasuk? Polis pergi masuk dalam, masukkan dalam lokap. Okey, okey. Dia menipu. Ada orang ni menipu, ada orang ni menipu. Dia menipu takut kena. Oleh sebab itu buat dia macam kena rasuk. Kena rasuk, orang pun jadi gempar. Ada orang menipu. Oleh sebab itu, bagaimana kita nak ukurkan? Ini memerlukan kepakaran. Begitu juga dia kata dia kena sihir, oleh sebab itu dia bunuh orang. Dia kelakkan ayah dia, hidup mak dia, dia kata dia kena sihir. Ini memerlukan kepakaran nak menentukan betul dia kena sihir ataupun sebaliknya. Siapa yang boleh akui? Siapa yang boleh akui? Betul berlaku?
tetapi macam mana nak menentukan? Nak menentukan. Itu satu benda pembuktian yang begitu perlu diperhalusi. Tetapi hukum sihir ini adalah haram. Hukumnya adalah haram. Barang siapa membunuh dengan menggunakan sihir, maka hendaklah juga dijatuhkan hukuman bunuh kepada dia. Hukuman bunuh. Tak kiralah sihir apa pun. Nama je sihir, sihir pengasih ke, penyayang ke, pelaris ke apa semua, sihir hukumnya haram. Hukumnya adalah haram. Kerana berdamping dengan syaitan. Dan kahin, orang yang mengkhabarkan yang hendak jatuh pada tahun yang lagi akan datang. Dia kata awak begini, 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 begini. Awak ni begini, 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 begini. Ini kahin, bomo ni bukan apa. Dia kata ada benda tertanam di belakang rumah kamu tu. Dia kata, tapi kalau nak ambil benda tanam ni, harganya ialah satu barang 200. 200. Ada pula kata tertanam dalam rumah kamu. Kita kata nak tarik macam mana? Tak apa, saya boleh tarik. Saya boleh tarik. Kena. Nak kena gali ke? Orang pun panggil dia ustaz. Nak kena gali ke ustaz? Bomo ni semua jadi ustaz. Terus jadi ustaz. Boleh, dia kata, saya transfer terus ke sini. Macam orang tarik harta karun. Macam tarik harta karun. Tarik daripada bukit, datangkan masuk dalam bilik dia. Di Charating saya pergi satu tempat. Orang kata, ustaz, masuk. Ini tarik harta karun. Orang lain semua tak berani. Dia kata, ustaz, ustaz, masuk dulu. Saya masuk dengan penuh dengan kuning. Penuh dengan bunga-bunga. Dia nak tarik harta karun. Ada bukit satu. Tapi nak tarik ni macam-macam lah. Dan banyak perkara-perkara syirik yang berlaku. Dan juga memuja jin dan syaitan, ini yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang dilarang oleh Allah. Melainkan para wali Allah. Kalau kita tengok syekh seorang ulama yang alim, Imam Abu Hasan As-Sazuli rahimahullah taala, terkenal dengan Allah berikan ilmu kimia nama dia. Ilmu kimia. Dia pegang, dia ajar boleh jadi emas. Boleh jadi besi. Allah berikan ilmu kepada wali Allah syekh, iaitu Imam Abu Hasan As-Sazuli rahimahullah taala. Allah berikan. Jadi para wali ni kalau nak kaya, ya boleh kaya kerana Allah telah berikan ilmu kepada beliau. Tetapi bukan dunia yang dicari. Yang dicari ialah keredaan Allah Subhanahu wa taala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, tarik harta karun semua, semayang pun tak ke mana, masjid pun tak ke mana, surau tak ke mana. Lama berkawan dengan jin, tertipu habis, mati kat pulau. Tarik harta karun, jangan sampai kita tertipu dengan jin dan syaitan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Dan seterusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut lagi yang tidak mendapat keampunan malam nisfu Syaban ni, dan hasid, orang yang dengki akan orang, suka ia hilang nikmat itu. Nampak ni, kita apabila suka nikmat orang tu hilang, maka kita sudah tidak beriman. Allah la Razzaq. Siapa bagi rezeki pada orang ni? Allah. Kemudian kita suka nikmat yang orang dapat ni hilang, maka kita benci kepada Allah. Oleh sebab itu, tak dapat rahmat. Saya dapat rahmat, Jeffrey tak boleh dengki. Sebab rahmat itu Allah yang beri kepada saya. Itu rezeki. Siapa pemberi rezeki? Allah. Dia kata, Ustaz Syukri bolehlah dapat kaki pengampu. Dia kata, tiba-tiba Jeffrey boleh dapat pula akan datang. Macam mana? Ini memang selayak saya boleh dapat. Selayak pula. Jadi kita tidak percaya dengan rezeki yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Oleh sebab itu ulama' menyebut, kenapakah ianya termasuk dosa yang terhijablah mendapat keampunan Allah Ta'ala? Kerana dia tidak beriman kepada Allah Ar-Razzaq. Mana dia suka nikmat yang Allah beri dihilangkan, sedangkan Allah lah yang pemberinya. Itu sebab dia tak dapat keampunan. Dan seterusnya lagi, dan Qattat. Adapun fattan ialah pembawa fitnah. Fattanun ialah pembawa fitnah. Qattatun iaitu orang yang mengadu-ngadu domba. Dan qattatun, kalau fattatun iaitu orang pembawa fitnah. Sebagaimana kisah
seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Muaz radhiyallahu an, bila Nabi sallallahu alaihi wasallam tanya, afattanu ya Muaz, adakah kamu telah mencetuskan satu fitnah sehingga menggemparkan penduduk kampung kamu? Dia pun tak ingat-ingat apa dia Rasulullah. Benar kamu jadi imam ketika semaya isyak baca ayat panjang-panjang? Dia kata betul. Takkan sunnah? Dia kata. Mana dia tak cakap lah kan sunnah. Betul wahai Rasulullah. Maka dia faham bahawa semaya isyak ni ialah kalau boleh baca ayat panjang-panjang. Semaya subuh dengan semaya isyak. Sebab nak menutupkan malam. Tetapi di sana ada maslahah. Ha, perlu kita lihat kepada maslahah. Orang kampung ni kalau kita baca panjang-panjang, boleh ke dia tahan? Dia orang bawa balik daripada kebun. Ha, orang balik kebun. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna fikum dhadhaifi." Sesungguhnya ada di kalangan kamu orang yang sudah lemah. Wa zal hajati, dan orang yang punya hajat. Maka oleh sebab itu bila kamu jadi imam, bacalah ayat pertengahan. Nak kata panjang tidak, dia kata pendek pun tidak. Wasyamsi waduhaha, contohnya pada sembahyang fardu isyak bagi orang kampung ni. Jadi kalimah fattan memberi maksud pembawa fitnah. Oleh sebab itu daripada hadis tersebut menjadikan sumber hukum dalam hukum syarak, sembahyang ini boleh diulangkan semula tetapi syaratnya mesti mendapat takbiratul ihram yang pertama, ataupun tadi jadi makmum kemudian dia jadi imam, balik dia jadi imam untuk ahli keluarga, ya jus. Boleh. Dan di sana juga menunjukkan bahawa orang yang sembahyang sunat, contohnya imam ni kedudukan dia sunat tetapi perbuatan dia fardu, ataupun sembahyang yang dilakukan ini ialah sunat bagi dia tetapi sembahyang yang dilakukan itu tetap sama macam fardu, kena niat dalam takbiratul ihram, kena niat dia menjadi imam ketika mana takbiratul ihram. Dia tidak boleh berniat jadi imam di dalam sembahyang sebab dia kali kedua. Kali kedua. Dan dia tidak boleh sembahyang dalam keadaan duduk walaupun kedudukan dia melakukan sembahyang kedua itu ialah sunat, tetapi sembahyang itu tetap sembahyang fardu. Dia tak boleh duduk. Dan orang makmum boleh mengikut dia walaupun kedudukan dia itu adalah sunat baginya. Ini menunjukkan orang yang sembahyang fardu boleh ikut orang sembahyang sunat. Contohnya kalau kita datang ke Masjid Tengkera, tiba-tiba orang dah habis semayang. Contohnya. Habis semayang. Jadi saya tak perlu tanya pada Ustaz Alias, ni semayang sunat ke semayang apa ni? Ha, aku pun tak tahu. Saya tak tahu Ustaz. Ha, adakah kita kena cuit orang ni semayang sunat ke semayang fardu? Ha? Maka kita tengok terus takbiratul ihram, Allahu Akbar. Maka kita berniat menjadi makmum walaupun imam kita tu sembahyang sunat ba'diyah selepas maghrib, hukumnya adalah sah kita berniat menjadi makmum. Tetapi imam ni jangan berniat pula jadi imam sebab dia sembahyang sunat ba'diyah. Berdasarkan hadis Muaz radhiyallahu an, ulama mengeluarkan hukum itu. Itu kalimah fattan. Ada pun fattatun, iaitu pembawa fitnah, iaitu mengadu-ngadu domba. Dan yang mengadu-ngadukan antara dua orang dengan fasad supaya berkelahi. Tetapi kita mendamaikan orang itu boleh. Suami isteri kita damaikan, kita gelentong habis. Kita kata suami kau ni, kau tak tahu, aku lebih tahu pada kau. Makan pun sampai terjatuh suapannya ni. Tak larat nak makan. Sekarang ni macam-macam penyakit. Dia dah berubah dah. Muka dia pun sekarang bersih, berseri. Tak ada macam dulu dah. Kerana kita nak damaikan. Mana dia kata dia belasah saya teruk-teruk. Dia dah tak ada nak belasah dah. Dia kena belasah dia. Kena. Gitu. Jadi kita damaikan sehingga rumah tangga ini baik dan berkekalan sehingga akhir hayat. Itu tak apa, dibenarkan hukum syarak kerana untuk mendamaikan. Tetapi kalau kita laga-lagakan lagi sehingga berlakunya perceraian, ini tak baik. Kita laga-lagakan sama-sama kita sehingga berlakunya pergaduhan dan perkelahian yang berterusan,
terputusnya hubungan di antara dua insan ini, ini perkara dosa. Tak akan mendapat keampunan pada malam nisfu Syaban. Dan asyar, orang yang mengambil usyur, iaitu mengambil upah daripada dia berkebun, kita mengambil upah. Melainkan ada sebab-sebab tertentu kerajaan mengambil upah lah, mengambil cukai. Iaitu mengambil cukai daripada kebun-kebun ini, melainkan ada sebab-sebab tertentu, iaitu kerajaan yang memerintah tidak cukup hasil mahsul dalam negara ini untuk menguruskan negara, terpaksa mengambil cukai-cukai ini untuk menampung kekurangan. Ini dibenarkan oleh hukum syarak. Hasil mahsul tidak dapat menampung, terpaksa ada cukai-cukai ini untuk membangunkan sebuah negara. Membangunkan, nak membinakan sekolah, untuk membinakan hospital, untuk bina jalan raya, untuk keperluan rakyat, untuk kemudahan-kemudahan rakyat ini, terpaksa juga mengambil cukai yang tidak memberbankan. Maka ketika itu dibenarkan oleh hukum syarak. Tetapi kalau hasil mahsul sudah cukup, maka tidak boleh mengambil cukai. Hasil mahsul kerajaan contohnya, sama ada daripada galian-galian dan juga bahan mentah, sudah boleh menampung dan tidak perlu lagi ketika itu mengambil cukai. Itu disebut oleh ulama-ulama di kalangan ulama-ulama empat mazhab, sehingga mengarang satu kitab yang bernama Al-Kharaj. Al-Kharaj ini makna bagaimana kerajaan nak mengambil cukai kena ikut garis panduan tersebut. Dan mudrib, orang yang melakukan jualan dengan sumpah dusta. Sumpah yang dusta. Wallahi pakcik, ini betul ni. Dua yang tu sampai berikat. Bukan setakat dengan getah. Berikat tu. Sebab apa? Sudah terbelah. Nah, dia kata ini baru ni. Pagi tadi saya buat ambil. Sebab di Mekah ni, panas ni. Dia kata panas. Sedangkan dah dua hari dah. Ataupun di dalamnya ada busuk. Maka kita menipu ni tak boleh. Wallah, jangan main sumpah-sumpah. Ini biasa berlaku di kalangan orang Arab. Wallahi. Sehingga satu soalan dikemukakan kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Bagaimana ni, dia kata suka sebut wallahi. Dia tak sebut wallahi. Dia suka sebut aywah. Dia kata aywah. Kita kata baik ke ni? Kuais, jayid. Wallah, aywah, kuais. Tamam ya syekh. Dia kata anaya. Dalam kalau Arab Mesir ni, suruh dia ambil patah, dia tunjuk dua mata. Anaya, dia tunjuk. Dia setiap begitu, anaya. Masadaktus. Contohnya, dia kata anaya, maknanya dia ambil perhatian. Aywah, kuais. Kalau kuais. Kalimah aywah ini ialah merupakan ringkasan daripada kalimah wallahi. Ay itu mana na'am, wah itu ialah wallahi. Aywah mana na'am, wallahi hadza jayyid. Betul, ini baik. Ini betul-betul baik. Jadi diringkaskan kalimah menjadi aywah. Aywah itu ialah na'am wallahi. Na'am wallahi sudah menjadi kebiasaan orang Arab. Aywah. Jadi ditanya soalan kepada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, seorang ulama yang alim di kalangan para sahabat, yang alim dalam ilmu tafsir, alim dalam ilmu fiqh. Macam mana ni? Maka Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma menyatakan tidak perlu membayar kafarah sekiranya ianya berdusta. Tetapi dia berdusta. Dia sebut wallah aywah. Aywah ni, tapi sebenarnya dalam hati dia tahu dia gelentong orang. Mereka yang bersumpah dan langgar sumpah, hukumnya adalah wajib membayar kafarah. Sekurang-kurang iaitu berpuasa 3 hari. Kita wallahi, kemudian kita langgar sumpah tersebut, wajib bayar kafarah ni. Kafaratul yamin. Maka hendaklah membayar kafarah sumpah. Sekurang-kurang iaitu berpuasa 3 hari. 3 hari. Jadi berapa banyak dah keluar aywah, sebut aywah, tapi langgar sumpah. Maka Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma menyatakan bahawa ianya dikirakan berdosa, tidak perlu membayar kafarah sumpah kerana sumpah itu tidak jelas.
Malaikat dia berkata, wallahi, wallahi, watallahi, wabillahi, kalau langgar sumpah, barulah kena bayar kafarah, kafarah sumpah. Tetapi ulama menyatakan adalah lebih baik jangan suka-suka menggunakan kalimah aywa. Kerana itu adalah daripada ay mana na'am, wallahi, wah itu ialah wallahi. Ringkasan, ha? Ringkasan. Kita pun lalu kalau pergi negara Arab, balik balik daripada Mekah, balik daripada Madinah, aywa, aywa, syekh, aywa, dia kata. Kita tahu aywa itu apa makna, kita. Aywa, aywa. Ma mana aywa? Aywa bermakna na'am, wallahi. Na'am, wallahi. Atau kita sebut na'am. Tak boleh disebut aywa. Kita na'am. Sam'an wa ta'atan. Ya, aku patuh. Bukan aywa, aywa. Na'am, na'am, na'am. Na'am. Tak ada dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam para sahabat sebut depan Nabi aywa. Tak ada. Ini kalimah yang tersusun dinamakan kalimatun mazjiyah, iaitu dua kalimat yang tersusun, na'am dengan wallahi. Wallahi. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Kemudian Rafidi, ini Syiah Rafidi ini. Sesat ni, orang yang benci akan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga melaknat semua para sahabat, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, ni pun masuk neraka kecuali Sayyidina Ali radhiyallahu an, Miqdad yang masuk syurga, Salman Al-Farisi masuk syurga. Tak berapa ramai sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang masuk syurga, yang lain ni semua murtad, kafir belaka. Yang kita sebut-sebut ni kita tak jadi kafir begitu. Mengkafirkan orang, membina'ahkan orang dan sebagainya. Ini perkara yang perlu kita jaga. Golongan-golongan Rafidi, ini golongan Syiah Rafidiyah. Asy'atu Rafidiyah, iaitu Syiah Asy'i Rafidi ini dia tidak mendapat. Sebab apa? Dia mengutuk para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contohnya golongan Syiah memutabliqkan hadis nisfu Syaban. Ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam pada waktu malam bila Siti Aisyah radhiyallahu anha tercari-cari mana Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia tengok dah tak ada. Kemudian dia keluar, ternampak bayangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian mengikuri sehingga sampailah Baqi' Gharqad, malam nisfu Syaban. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menadahkan tangan kehadrat Allah Taala. Siapa kata malam nisfu Syaban tak boleh beribadat? Hadis itu sahih. Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai ke Baqi' Gharqad menadahkan tangan, apakah kamu tidak ketahui pada malam ini telah turunnya Allah ke langit dunia, iaitu turunnya rahmat dan keampunan Allah. Orang yang beribadat, beribadat malam nisfu Syaban. Hadis itu semua orang baca. Kita pergi pergi Madinah Munawwarah, Mutawif ni baca. Hatta orang yang daripada Arab-Arab ni pun baca. Hadis itu sahih. Makna suruh beribadat pada malam nisfu Syaban. Bila pulang tu, Nabi sallallahu alaihi wasallam ternampak ada orang mengikori. Rupanya Aisyah radhiyallahu anha. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam telah tolakkan dada dia. Apakah kamu tidak percaya kepada aku? Begitulah. Jadi Siti Aisyah radhiyallahu anha, perasaan cemburunya ada. Jadi dia tolak begitu. Dia tolak. Jadi Syiah dia putar hadis tu. Dia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menumbuk dada Siti Aisyah. Baca dalam kitab dia, dia tumbuk. Ini petanda bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memang tak sayang Siti Aisyah. Tak sayang Siti Aisyah. Kalau tidak, takkan ditumbuk dada. Kau ni apa ni? Puh, tunduk. Kalaulah seorang suami sayang pada isteri, apalah sayang. Dia tak tahu adat orang Arab ni, dia lain sikit. Ada orang Arab manja apa semua ni tak sama. Siti Aisyah pernah mengambil kek dan disapu muka Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah romantik bagi orang Arab. Kalau kita malam pertama isteri ambil kek, dia malam tu juga cerai. Romantik kepala otak, dia kata romantik. Ni orang Melayu tak sama, ada orang Arab tak sama. Rasulullah tolak sikit begitu. Syiah kata dia tolak habis sehingga dia tumbuk. Dia tumbuk. Ini petanda bahawa Aisyah ni dia tak percaya. Jadi Aisyah ni termasuk orang masuk neraka, golongan Rafidi. Wal'iyazubillah. Jangan sampai kita terperdaya dengan golongan Rafidi ni. Dan tiap-tiap orang yang bid'ah, dan tiap-tiap orang yang melakukan bid'ah yang dalalah, tidak akan mendapat keampunan Allah. Dan lagi, man yajurru rida'ahu ajuban,
Orang yang menghelakan selendangnya, mencengangkan dirinya. Ini orang yang musbilul izar, pakai selendang, pakai nama, pakai ridak. Ini ridak mana selendang? Mana pakai selendang dalam keadaan rasa ta'ajub diri, rasa kita hebat. Ini juga tak mendapat rahmat Allah. Pakai pakaian yang labuh-labuh, pakaian yang labuh-labuh, iaitu dinamakan musbilul izar, pun juga tidak mendapat rahmat daripada Allah Ta'ala sekiranya ianya dalam keadaan takabur, dalam keadaan rasa hebat. Kerana budaya orang Arab ni, kalau orang yang kaya-kaya pakai jubah panjang-panjang, labuh-labuh. Kalau pakai selendang ni, selendang yang baik-baik dan labuh-labuh, membezakan di antara orang yang berada dengan orang yang susah. Jadi dia memakai pakaian-pakaian tersebut bertujuan untuk menunjuk-nunjuk. Maka oleh sebab itulah Nabi SAW menyebut orang yang melabuhkan, man yajurru ridaahu ajaba, maknanya yang melabuhkan selendangnya dalam keadaan mencengangkan, iaitu mentaajub, rasa dia ni taajub, akulah hebat, akulah kaya, akulah apa semua. Ini tak mendapat rahmat. Nak pakai selendang pangkai. Oleh sebab itulah Nabi SAW bersabda, man jarra thawbahu khuyala'a, barang siapa yang melabuhkan bajunya dalam keadaan khuyala', menunjuk-nunjuk, lam yanzurillahu ilaihi yaumal qiyamah, Allah tak pandang rahmat kepadanya pada hari kiamat. Maka Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an rasa takut bila Nabi SAW bersabda sedemikian rupa. Ya Rasulullah, inna izari yastarkhi. Dia kata, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku ni ada jubah yang labuh. Illa an ata'ahadahu, malainkan aku memang jaga. Aku tak heretkan dia, tak tarik semua, dia heretkan najis tanah dah aku pegang gitu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innaka lasta mimman yaf'aluhu khuyala'a. Wahai Abu Bakar radhiyallahu an, sesungguhnya engkau memakai pakaian tersebut bukanlah kamu menunjuk-nunjuk kepada orang. Bukan menunjuk, menunjuk-nunjuk. Jadi Sayyidina Abu Bakar rasa takut kerana dia pun ada jubah labuh. Jadi kita pakai jubah labuh, ada orang nampak bila tutup buku lali, "Syekh tak sah tu." Dia kata. Berlaku di kampung saya dulu. Berlaku ni, dia baca kitab Riyadus Salihin, lepas sembahyang baca, lepas sembahyang baca kan. Bidu ni irsyadil ustaz, tanpa ada petunjuk ataupun panduan daripada ustaz, baca hadis Riyadus Salihin. Terdapat dalam kitab hadis Riyadus Salihin bahawa Allah, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dan sembahyang itu tidak akan jadi sah. Jadi pakat semua tutup imam ni biasa pakai kain pelikat, orang kampung-kampung memang sampai ke bawah. Itu tak sah sembahyang untuk imam tu. Semua makmum-makmum semua tak sah. Gempar kampung. Gempar. Ini kitab Riyadus Salihin. Ini kitab yang disusun oleh Imam Ghazali, Imam Nawawi. Ini kitab yang disusun oleh Imam Nawawi, Riyadus Salihin. Ini mengaji kitab Munyatul Musalli, Munyatul Musalli. Mana ada kata ini kitab. Jadi gempar. Yang dimaksudkan dengan kitab Riyadus Salihin, kerana jubah dia ni telah mengherit semua najis-najis. Kemudian ada hadis di bawahnya bahawa orang Arab ni, memang orang Arab Badui, orang kampung ni, memang kalau di Mesir, orang Arab ni memang jubah dia lemah labuh, tai unta ke apa semua dia sapu habis. Kemudian di hadapan kamu ada sungai, kemudian dia pun herit juga masuk dalam sungai, dia semayang. Semayang ni sah ke? Ya, semayang ni sah. Kenapa? Barangkali jubah yang ni herit tanah-tanah ni telah terbasuh dengan dia lalu di kawasan sungai. Ada satu hadis begitu. Jadi labuh ini kerana ditakuti membawa najis, ataupun labuh ini kerana membezakan yang mana orang kaya dengan orang tak kaya, ada khuyala, oleh sebab itu tidak diterima oleh Allah. Tapi kalau kita labuh sikit-sikit sampai buku lali, bukan khuyala, kita tak khuyala, memang dah terbiasa begitu, adalah lebih baik di atas buku lali. Itu adalah sunnah Nabi SAW.
Jadi Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an bila bertanya sedemikian rupa, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, kamu tidak termasuk orang yang berbangga-bangga. Seterusnya lagi kita. Dan seterusnya lagi. Dan la'ibus satranji, orang yang main catur. Orang main catur ni, kerana asbabul wurud orang main catur ni, orang semayang ke tak semayang, dia kira catur dia. Begitu juga orang main dam. Dia orang semayang ke tak semayang, kalau kita tengok negara Arab, terutama Mesir, dia tepi-tepi jalan ni, dia main. Azan ke tak azan, dengan dia guna batu, kadang main dam, kadang main catur, dia main biasa. Satranji. Maka telah menjatuhkan maruah dia. Dan tak kira ahli keluarga pun semayang, sehingga dikira tidak bermaruah, kerana dianya tidak mengirakan waktu semayang dan sebagainya. Oleh sebab itulah asbabul wurud orang la'ibu syatranji ini tidak dikirakan adalah, sehingga disebut oleh al-imam syafi'i, orang yang la'ibu syatranji iaitu main catur tidak boleh menjadi saksi. Tak boleh jadi saksi sebab apa? Pada hukum adat dulu di kalangan orang Arab ni, main syatranji ni tak ingat apa dah, macam orang main majung, tak ingat apa dah. Dan kadang-kadang ada berlakunya pertaruhan. Oleh sebab itu disebut hukum syarak saddu zara'i, menutupkan pintu yang membawa kepada kerosakan, maka diharamkan. Tetapi kalau saja main-main seronok biasa-biasa dan tidak melalaikan dan dalam keadaan beriman kepada Allah, jaga solat, hukumnya ianya tidak terlarang. Ini asbabul wurud, nama asbabul wurud hadis. Kalau baca kitab fiqh, Imam Syafi'i tersebut, kerana ikut di zaman itu orang la'ibu syatranji ni dia lalai. Dan sahibul kubah, itu orang yang main gendang yang picit tengahnya dan luas dua tepinya, iaitu main gendang, main kecapi. Contohnya yang telah dipatuakan oleh kerajaan mufti Brunei, dia telah menyedaraikan nama-nama alat muzik. Ketika mana sekolah-sekolah di Brunei ini minta pandangan mufti, manakah alat yang boleh digunakan? Maka mufti doktor, sekarang dia bergelar doktor lah, dapat PhD di Universiti Malaya, telah mengeluarkan patua. Dalam patua kerajaan Brunei ini, garis panduannya yang tak boleh, dia kata, iaitu yang bernama Al-Kubah, gendang kecil yang ramping di tengah. Gendang kecil dia ada gambar semua dia. Ada gendang. Ini tak boleh. Ataupun disebut At-Tablu, iaitu gendang besar. Kalau patua kerajaan Brunei ini, dia siap gambar yang dinamakan Al-Kubah ataupun At-Tablu. Dan juga yang tak boleh ialah Al-Kamanjah, biola. Yang tak boleh juga Ar-Rabab, iaitu ribab yang bertali dua atau tiga. Dan yang keempat, al-mizmar, alat muzik yang ditiup seperti seruling. Al-sanju, canang berupa dua piring kekuningan yang diadu. At-tumbur, alat muzik yang dipetik yang mempunyai leher panjang dan mempunyai tali daripada tembaga berasal daripada Parsi. Al-autar, sejenis kecapi. Al-ma'azif, sejenis muzik bertali yang banyak. Dia ada gambar dah semua. Ini gitar, ini yang bertali, mizmar macam mana, yang mana bentuk ribat tu gitar. Tak boleh. Patua dia. Dan sekolah-sekolah di Brunei akur dengan patua. Ini yang disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di yang disebut di dalam kitab fiqh, dalam kitab fiqh. Ha. Hanya ada oleh pandangan terkini Syekh Al-Qaradawi dalam kitabnya Al-Islam wal-Fan, Islam dan Kesenian. Beliau ni seorang ulama yang longgar sikit lah. Dia kata tali-tali apa semua ni yajus, harus. Dia kata asal orang main gitar-gitar ni ialah di kelab-kelab malam dan sehingga lalai dan minum arak. Tapi kalau kita main gitar-gitar ni kerana mengajar orang beriman apa semua, tak jadi masalah. Syekh Qaradawi, dia pakai pandangan Syekh Abdul Ghani. Kerana ulama-ulama sufi ketika berzikir dia pakai gitar.
Kalau kita pergi Turki, Syekh Jalaluddin Ar-Rumi. Yang bila kalau kita pergi tu, udahlah ke kawasan tempat dia gelap. Udah tu bunyi. Bunyi pun kita pun tak faham. Nak kata dia baca maulid, kita pun tak bunyi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tak tahu dia baca apa. Mula-mula Fatihah lah. Ila hadratin Nabi, dah sehinggalah sampai pada Syekh Jalaluddin Ar-Rumi. Dah tahu mula. Tak jelas zikirnya. Saya pun tak faham. Jalaluddin Ar-Rumi ni seorang ulama yang ulama sufi. Asalnya dia seorang ulama tasawuf, seorang ulama syariah. Ketika dia mengajar, maka datanglah seorang ulama daripada Parsi. Saya rasa dia memang aliran daripada Parsi ini, sehingga bertanya beberapa soalan kepada Syekh Jalaluddin Ar-Rumi berkaitan tentang al-hubbu, cinta kepada Allah. Maka dia pun belajar dengan Tok Syekh ni, sehingga al-hubbu ni cara macam mana? Ada orang cara bermain gitar, Syekh Qaradawi memakai pandangan tersebut membolehkan. Ala kulli hal, ada nas yang sarih melarang, itulah terlebih baik. Kita tinggalkan. Adapun pandangan-pandangan yang sampingan ini, jangan sampai berlebih-lebihan. Sampai jangan kita berzikir la ilaha illallah begitu, datang kita la ilaha illallah, petik-petik jari kalimah Allah, mesti rasa gerun kepada Allah. Subhanallah, subhanallah, bukan subhanallah ini kita main-mainkan. Kita sama-sama dengan Megita udah tu tergelak-gelak, ini bukan zikir. Zikrullah merasakan ketenangan. Tapi kalau kita zikrullah sambil main gitar lagu, Datuk tergelak-gelak, ini bukan zikir. Kita kena adab. Zikir ni disebut dalam kitab kita dulu, iaitu Hidayatul Salikin, adab zikri. Adab berzikir macam mana? Adab bersuluk macam mana? Saya baca kitab di Masjid Tenggara. Adab bersuluk ni macam mana? Kita dalam keadaan berudu, dalam keadaan rasa gerun kepada Allah, minta supaya Allah turunkan rahmat. Allahu Akbar. Jangan main-main. Ini nama Allah, bukan nama orang. Nama Allah. Dan seterusnya lagi. Dan uraitah, ataupun aritah, orang yang memain tumbur kecapi. Tumbur. Tadi saya dah huraikan. Tumbur. Itu alat muzik yang dipetik, yang punya leher panjang, mempunyai tali daripada tembaga. Dalam kitab ni ada gambar tumbur. Siap dengan gambarnya. Ini pun tak boleh. Tumbur ataupun al-junku nama dia. Sama dia. At-tumbur ataupun al-junku. Dia gitar ni batang ni panjang tu. Tumbur. Tumbur. Itu nama tumbur. Sama dengan tumbur. Dan segala syurti, iaitu segala tentera zulmah, zalim lah, zalim. Dan segala orang yang menolong mereka itu. Ini tentera-tentera. Syurta-syurti ni maknanya polis-polis lah, bala tentera, yang melakukan kezaliman. Jangan tolong mereka, kalau kau tolong. Tetapi jikalau tiada jatuh daripada mereka itu taubat, dengan syarat, maka jika ia taubat daripada segala yang dikerjakan itu, maka seperti tiada orang yang mengerjakan dia. Apa yang dilakukan di atas tadi, dia bertaubat kepada Allah Ta'ala, maka Allah terima taubatnya. Kalau dia beribadat, insyaAllah diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka segeralah olehmu kepada taubat, hai segala saudaraku, dan tinggalkan ghaflah, tinggalkan lalai dan tipu daya dan tughyan dan melampau. Ditukarkan Allah Ta'ala akan segala yang qabaih, yang buruk-buruk amal kamu, dengan rupa hasan. Kalau kita bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka segala yang buruk-buruk sebelum ini, maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan tukarkan menjadi yang baik. Sebagaimana Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quranul Karim, Tubu ilallahi jami'a ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Bertaubatlah kepada Allah sekalian kamu orang beriman, mudah-mudahan kamu termasuk orang yang berjaya. Dalam surah An-Nur ayat 31. Al-Imam Syekh Abdul Qadir Jilani rahimahullah ta'ala menyebut, berdasarkan ayat ini memberikan maksud begini. Irji'u ilayya, kembalilah kamu kepada aku daripada mengikut hawa nafsu kamu,
dan kamu wawqufikum ma'asyahwatikum, yang kamu telah mengikut sangat nafsu-nafsu kamu ni, bila kamu kembali kepada Allah, asa an tazfaru bi bughyatikum, mudah-mudahan kamu akan berdapat mengecapi apa yang kamu inginkan di sisiku pada hari akhirat besok. Contohnya kita sekarang kembali kepada Allah bercita-cita untuk mendapatkan ataupun mengharapkan rahmat Allah, besok kamu akan dapat di akhirat nanti. Itu kelebihan maksud ayat ni. Wa tayaqqanu fi na'imi fi daril baqa, dan kamu yakin dengan nikmatku di dalam tempat yang kekal di akhirat besok. Wa tuflihu wa tuflihu wa tafuzu, kamu akan berjaya dan kamu akan terlepas dan kamu akan masuk dalam syurga dengan rahmatku yang telah kusediakan bagi orang yang abrar. Ini yang maksud ayat Al-Quranul Karim dalam surah An-Nur ayat 31 yang telah dihuraikan oleh Syekh Abdul Qadir Jilani rahimahullah ta'ala. InsyaAllah kita semua akan datang berkaitan bagaimana ataupun contoh-contoh para alim ulama yang telah bertaubat pada malam Nisbu Syaban. Pada malam Nisbu Syaban sehingga taubatnya diterima oleh Allah dan telah Allah angkatkan kedudukannya sehingga menjadi masyhur namanya sampai sekarang di kalangan wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Naktafi bihadzal qadar, kita mohon kepada Allah taala mudah-mudahan Allah golongkan kita semua di kalangan hamba-hamba Allah yang bertakwa kepadanya. نبينا رسول الله وشافعنا حبيب الله ومولانا خليل الله عليه صلاتنا يا الله رسول الله كليم الله وأعلى أنبياء الله رسول الله صفي الله إمام المتقين الله نبينا رسول الله ومولانا خليل الله عليه صلاتنا يا الله أتانا رحمة المهدى فآمنا به يا الله فوفقنا وأكرمنا بحسن والرضا يا الله نبينا رسول الله ومولانا خليل الله عليه صلاتنا يا الله إلهي عافنا جمعا من الأمراض يا الله وطهرنا من الأوزار بفضل منك يا الله نبينا رسول الله ومولانا خليل الله عليه صلاتنا يا الله إلهي اغفر مع الأبوين إلهي ارحمهما يا الله إلهي استر جميع الحال ولا تكشم بنا يا الله نبينا رسول الله ومولانا خليل الله عليه صلاتنا يا الله إلهي وادنا دوما لما ترضى به يا الله وكن عونا لنا يا رب بدارين معا يا الله نبينا رسول الله ومولانا خليل الله عليه صلاتنا يا الله وأنزلنا بفردوس بقرب محمد يا الله لننظر وجهك الباقي بحب المصطفى يا الله نبينا رسول الله
ومولانا خليل الله عليه صلاتنا يا الله على أحمد صلاة الله على الهادي سلام الله وآل مع صحابته دواما سرمدا يا الله. Mudah Allah merahmati kita semua dan Allah golongkan kita di kalangan hamba-hamba Allah yang Allah tempatkan dalam syurga Firdaus berhampiran dengan junjungan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dapat melihat Allah dalam syurga dengan sebab cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahibul qasidah Syekh Ahmad Jamhuri Al-Banjari Al-Makki rahimahullahu taala, beliau selepas berbuka puasa nisfu Syaban, beliau tiba-tiba dah berbuka dah sembahyang maghrib, buka sembahyang maghrib dalam keadaan pening-pening, kemudian dihantar ke hospital, meninggal dunia selepas berpuasa dan ditanam di Ma'alla sekali dengan guru-guru beliau Syekh Hasan Masyad rahimahullahu taala, Syekh Ismail Zain Al-Yamani rahimahullahu taala, berhampiran juga dengan Siti Khadijatul Kubra. Mudah-mudahan kita membaca qasidah Allah rahmati kita semua dan berhampiran besok bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam syurga. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al ijtima'ana bil rahmah وافتراقنا بالمغفرة وخاتمتنا بالسعادة وألهمنا الرشد والحكمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين.